Abis dari mana kamu? Bapak, ini saya tadi abis jalan-jalan sama Reno sekalian hunting foto. Ternyata Reno tuh anaknya asik ya, Pak ya? Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Bus terakhir ke Jakarta akan diberangkatkan. Kamu pulang ya. Tapi Pak, saya bilang kamu pulang duluan. Ini udah mau malam. Pak, saya nggak mungkin ninggalin Bapak di sini, Pak. Saya bilang kamu pulang. Pulang. Pak. Pulang. Rea. Pak, lukanya bisa makin bengkak kalau nggak dikompres. Tadi itu saya cuman kesana ngambil air sama buat kompresan Bapak. Oh. Pelan-pelan ya Pak, saya bantu jalan. Hey bro, hah? Ketinggalan bus di Gunung Putri? Serius lu? Ah, ya udah. Kabari gue tepatnya di mana ya? Ntar gue jemput. Mau istirahat dulu Pak? Ya udah, boleh. Ya udah, pelan-pelan Pak. Pak, maaf ya. Gara-gara nolongin saya, kaki Bapak jadi sakit kayak gitu. Lebih baik kaki aku yang sakit daripada kamu jatuh dan kenapa-napa. Ternyata Bapak emang beneran baik ya. Persis sama yang dibilang si Kris. Ya, Bapak rela aja tuh gara-gara saya sampai malam kayak gini terlantar kakinya sakit. Ya, tapi daripada kita ngelihat jelek-jeleknya, daripada kita ngelihat negatifnya, mendingan kita lihat positifnya. Kita masih bisa ngerasain malam-malam dengan udara yang seger. Ya emang sih agak-agak dingin. Cuman enggak apa-apalah. Yang penting seger, fresh. Biar kamu gak kedinginan. Makasih ya. Pak Tio, saya boleh nanya sesuatu gak? Tio. Mulai sekarang kamu manggil Tio. Gak usah pakai Bapak. Tio, kenapa sih kamu mau jadi fotografer?
Aku ketiduran. Kazen. Maaf nih mengganggu malam romantis. Tapi jemputan sudah di sini. Reno is here. Kenapa kaki lo? Tadi Tio jatuh terus kakinya sakit gara-gara nolongin gue. Cocuit. Emang Tio kayak kesatria ya. Cuma kurang kuda putih aja, kalau nggak lengkap deh. Ya lu tuh kuda poni, udah dibantuin. Yeah, kuda poni. Ya tapi nggak apa-apa deh, lucu. Udah, ayo kita balik yuk. Yuk. Ya, sudah mendingan sih, tapi masih nyeri-nyeri dikit aja. Ya, syukurlah. Mudah-mudahan cepat pulih ya, Pak. Makasih. Ria sudah datang. Kris mau jalan dulu ya. Kris mau nganter Patio motret. Kali ini, Ria yang jaga kandang. Lo emang Dedi kemana? Lagi nganter materi ke klien. Kris jalan dulu ya. Ya. Duluan ya. Ini kamera saya, pakai untuk belajar. Buktiin kalau kamu tuh bisa jadi fotografer hebat. Tapi ingat, jangan sampai rusak. Reno. Oh, kalau lu mau cari Patio ada kok di ruangannya. Aku kesini nyari kamu. Oh, tapi nyantai. Tenang aja, aku gak mungkin ganggu kerjaan kamu lagi. Udah kapok, belakang pria sama kursi dan lakban. Bagus deh. Kamu beli kamera baru? Nih. Enggak, gue kan lagi mau belajar motret. Ya, sedikit-sedikit fotografi gitu. Terus gue dipinjemin sama Patio. Oh, kameranya Tio. Kenapa emang? Enggak apa-apa, bagus kok. By the way, aku tahu banyak lokasi hunting foto yang bagus. Tenang aja, enggak bakal ngapa-ngapain kok, oke? Yuk. Ya udah duluan. Iya. Kalau dilihat-lihat, cantik juga ya, Pak. Apalagi kalau tersenyum seperti itu. Manis. Iya. Yeah. Udah orangnya baik, pengertian, mau bekerja keras. Makanya, Bapak itu berubah. Iya, yeah, kadang saya suka teriak. Iya. Kris, Dede, Budi bisa stres, Pak. Kalau dengerin Bapak seperti ini. Nah, apalagi kalau Kris masuk, Bapak ada. Hah, pusing. Aduh, Pak. Makanya, Bapak Ngapain kamu berdiri di sini? Lagi ngeliatin Rhea sama Mas Reno ngobrol, Pak. Sana. Iya, Pak. Kerjaan belum selesai, udah di sini aja.
Iya pak, iya pak. Balik. Abis dari mana kamu? Bapak, ini saya tadi abis jalan-jalan sama Reno sekalian hunting foto. Ternyata Reno tuh anaknya asik ya pak ya. Dia itu ngebantuin saya hunting foto-foto. Tuh bapak lihat deh, saya udah mulai bisa mempraktekkan yang bapak ajarin. Mulai dari warna, terus teknik-teknik fotografi pak. Dan Reno juga mau saya